anak ditinggal di rumah umur 2 tahun. Setelah sampai pada batas kesabaran tertinggi, suami sah luapkan kekesalannya pada istri yang suka jalan dengan pria lain. Sang suami tersulut emosi saat memergoki istrinya di pinggir jalan bersama pria diduga selingkuhannya. Terlebih wanita tersebut dengan tega meninggalkan anaknya yang masih berusia 2 tahun di rumah sendirian. Videonya viral dan diunggah oleh akun Instagram @terangmedia pada Sabtu 18 November 2023. Terlihat dalam rekaman amatir yang diabadikan langsung oleh suami, istri yang baru saja turun dari motor saat dimarahi suaminya. Sang suami mengata-ngatai istrinya karena tega tinggalkan anaknya yang masih balita di rumah sendirian. Atas apa yang telah dilakukan wanita tersebut, mendapatkan banyak cibiran dari warganet. Ini anaknya? Iya. Anak ditinggal di rumah umur 2 tahun. Lu gak mikir ya, anak lu tinggal? Hah? Enak-enakan lu berdua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.